Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Wiko Tomitri, iaitu peranti pada harga terendah dengan sokongan skrin 18.9 setakat ini. Ia didatangkan dengan skrin 5.45 inci pada resolusi 480p, chip MediaTek MT6739, memori 1GB RAM dan dilengkapi dengan sambungan LTE. Sebagai peranti dengan penawaran harga rendah, ia membawakan binaan belakang berasaskan plastik yang mana boleh ditanggalkan untuk peletakan bateri, dual SIM dan kad microSD. Di bahagian bucu kiri atas peranti menempatkan satu kamera dan LED flash yang mana rekaannya kelihatan seolah-olah membawakan sokongan dual kamera. Di bahagian bawah belakang ini juga menempatkan pembesar suara dengan menawarkan kelantangan audio yang cukup memuaskan. Untuk sambungan earphone jack 3.5mm pula ditempatkan pada bahagian atas peranti bersebelahan dengan sambungan micro USB yang turut disediakan pada bahagian ini. Butang pembesar suara dan butang kuasa boleh didapati pada bahagian sebelah kanan peranti yang sangat mudah dicapai apabila digunakan. Pada bahagian hadapan, ia membawakan skrin bersaiz 5.45 inci namun didatangkan dengan resolusi 480p berasaskan panel IPS LCD. Pikselnya sangat jelas kelihatan, namun warna dan viewing angle-nya masih baik atas penggunaan panel IPS LCD ini. Ia juga hadir dengan rekaan skrin bingkai nipis pada nisbah 18:9 bagi memulihkan skrin memaparkan lebih banyak kandungan, terutama ketika melayari laman web atau ketika menggunakan aplikasi media sosial. Berbeza dengan versi antarabangsa, versi untuk pasaran Malaysia dijana dengan Android 7.1 Nougat berbanding Android Oreo Go Edition yang lebih dioptimasikan untuk peranti berspesifikasi rendah. Ia membawakan termuka seumpama stop dengan sedikit pengubah suaian seperti launcher dan peletakan sejumlah aplikasi daripada Wiko. Dari sudut prestasi, prestasi peranti ini dilihat kurang memberangsangkan apabila dijana dengan chip MediaTek 4 teras 1.3GHz bersama memori 1GB RAM. Membuka dan membuat pertukaran aplikasi terasa mengambil masa selain tidak mampu menahan sejumlah aplikasi daripada di-reload semula. Permainan bercorak casual dapat dimainkan dengan lancar, namun apabila tiba permainan bergrafik lebih tinggi, ia akan mengurangkan frame rate dan kualiti grafik ketika sesi permainan. Untuk kupaian kamera, ia dilengkapi dengan fungsi penggambaran asas seperti kehadiran kamera utama 8MP bersama pencahayaan LED flash. Kualitinya hanya sekadar memadai dengan hasilan gambar yang tidak begitu tajam selain memberi white balance yang terlalu ke arah warm. Kamera hadapan 5MP-nya pula dilihat mampu mengambil selfie dengan baik, namun terdapat noise yang ketara apabila diteliti. Untuk sokongan rakaman videonya pula, ia membawakan rakaman video 1080p namun kualitinya kelihatan sangat soft di samping tidak mampu menetapkan fokus pada objek dengan baik. Untuk ketahanan bateri, Picotometry mencatatkan bacaan bateri sederhana dengan bacaan screen on time sekitar 4 jam melalui kapasiti bateri 2500mAh. Masa pencasannya juga mengambil masa yang agak lama, yang mana mengambil masa sekitar 3 jam melalui pengecas 5V1A yang dibekalkan. Secara rumusannya, Picotometry dilihat lebih sesuai ditujukan kepada golongan yang menggunakan fungsi-fungsi asas sekaligus tidak direka bagi pengguna yang mengutamakan aspek prestasi dan fotografi. Dengan harga RM329, peranti ini memberikan penawaran asas yang cukup baik seperti kegunaan WhatsApp, Facebook dan pelayaran web di samping menawarkan skrin bingkai nipis 18:9 yang sememangnya kelihatan moden dan lebih terkini. Jadi sekian sahaja dari saya, Arif Ismail, untuk ulasan Picotometry. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.